welcome back again to my new video. Jadi sekarang aku mau wisata kulineran lagi di rumah. Dan sekarang pas lagi lunch time dan aku mau mukbang bersama dengan cuma tangannya doang yang kelihatan. Kristen dan kita dress code-nya hari ini pakai baju kuning. Nah, sekarang kita mau makan siang. Nah, kita sekarang mau wisata kulinerannya tuh yang ala-ala tradisional gitu. Dan sekarang kita mau makan beberapa menu dari Panus. Jangan lupa follow IG-nya. Jangan lupa nanti resto ya Instagram-nya. Jadi, sebenarnya yang juara itu adalah semuanya. Lontong sayur mertua. Nah, ini kita udah sering banget makan nyobain lontong sayurnya ini dan ini juara banget. Dan ternyata nggak cuma lontong sayurnya, menu lain tuh ada ayam bakar, ada apa lagi deh, nasi goreng, ada seblak dan ada ayam bakar. Nah, sekarang kita mau mukbang ke empat menu ini. Ada lontong sayur, ayam bakar. Rasanya kira-kira kayak gimana? Nasi goreng. Ada kerupuk. Nasi goreng. Dan seblak. So, yang mau aku coba yang pertama adalah seblak. Dan ini adalah the second time aku nyobain yang namanya seblak. Nah, aku sebenarnya nggak pernah suka juga sih sama yang bukan nggak suka sih. Cuman maksudnya nggak kurang aja ya, kurang nah, enak gitu. Bukan kurang enak suka. Juga, bukan kurang enak dan kurang suka. Cuman kalau misalnya ada menu yang lain, aku pasti akan. Nah, kita mau nyobain dari si lontong panas ini. Dan tadi aku request sebelahnya ini minta yang pedes. Oke, aku udah bawa siapin mangkok. Oke, sekarang kita mau nyiapin dulu ya. Kita mau nyobain seblak dulu. Ini kenapa kayaknya kayak gini. Dan aku jadi requestnya adalah super pedes. Jadi seblak itu sebenarnya terbuat dari apa ya? Dari apa? Ada yang tau gak? Kayaknya ini dari... Ada kue tiaw. Baso. Oh, ini kue tiaw ya? Baso. Oh, ada makaroninya. Ada sosis. Ada bakso. Ada sayurnya juga, sayur. Ada sayurnya juga, sayur. Sayurnya juga. Ada sayurnya juga. Pedas? Iya, pedas. Pedas. Lumayan. Mari kita cobain. Bentar dulu. Pedas. Guys. Pedasnya enak. Nah, ini tuh sebelahnya. Kayak ada campuran kerupuk. Kue tiaw, telur, dan yang kemarin yang pertama kali nyobain seblak itu habis. Oke, ini seblaknya masih ada sisa, nggak dihabisin semua karena ini porsinya banyak. Padahal tadi udah bagi dua sama Kristen. Terus
ini kalau nggak salah dengan porsi sebanyak ini harganya 15.000 aja. Wow. Oke, kita mau nyobain menu yang lain. Kita mau nyobain nasi goreng. Nasi nampakannya kayak begini. Ini tadi udah diambil sebagian sama Kirsten. Jadi isinya tuh ada toppingnya juga tuh. Kayaknya nih chicken karage deh. Sama isinya tuh telur, sosis, bakso, dan bawang goreng. Oke ya, itu banyak juga ternyata porsinya. Oke, aku juga tadi mintanya pedasnya sedang, apa ya, si Kera bisa nyobain, si anak kecil. Oke, aku mau nyobain dulu ya. Enak banget. Enak. Enak enggak? Pedasnya pas juga sih. Manisnya juga enak. Enak. Nah, ini kayaknya chicken karage deh. Porsinya banyak, tadi udah bagi dua sama Kirsten. Kita kurang lebih ngambil tadi setengah dari mangkok-mangkok ini. Dan masih ada sisa banyak. Ini dengan porsi sebanyak ini harganya cuma 17. Oke, sekarang kita nyobain menu yang lain. Dan ini adalah menu andalan dan yang juara, yaitu lontong sayur mertua. Jadi ini ya sudah terkenal dari berabad-abad yang lalu lontong sayur ini, dan itu juara banget guys. Ini penampakannya kayak begini. Jadi kalau kalian mau take away atau delivery itu dipisah. Ini kuahnya, ini di dalam tuh ada lontong sama sambalnya dipisah. Aduh, minyaknya guys. Nah, itu ya. Terus dapat kerupuknya tuh sebenarnya kerupuk Padang yang warna pink. Karena ini lontong sayur ini adalah lontong sayur Padang. Kan banyak tuh ya lontong sayur ada. Lontong sayur orang Jawa ini lontong sayur. Nah, ini nih aku bilang nih kerupuk Padang, lontong sayur Padang tuh yang warna pink begini. Oke, ini semuanya aku habisin lontong-lontongnya sama sayurnya karena ini enak sekali. Kakak Kirsten makan lontong sama kuah. Mau pakai sayur kan? Oke, jadi ini isinya. Isinya ada tahu coklat. Sayurnya tuh ada labu, buncis sama wortel, juga ada telur. Terus tadi sambalnya aku masukin semua. Topinya melimpah biar tambah pedes. Oke, sekarang kita cobain. Ya, aku nggak pakai kerupuk dulu guys. Ini pakai sayur. Ini topinya melimpah. Oh ya, pakai kerupuk, kita pakai kerupuk. Ini sambalnya berbumbu semua. Kerupuk guys. Karena bumbung saya sangat suka yang berbau pedas. Kerupuk. Oh iya, jadi aku minta sambalnya dibanyakin sama juragannya. Juragannya itu rocker guys, artis. Ini gambarnya nih. Nah, kerupuknya ini buat temen nih makan. Nih, makan ini sama ini. Apa yang kita lanjutkan? Limpah.
ini lontong sayur spesial, jadi isinya komplit. Guys. Ada sebelahnya ada kerupuk yang lain. Karena kita habis makan santan di sini, jangan lupa ini santan. Santan lah. Jangan lupa minum lemon panas atau minum tambahkan ketimun buat menetralkan kolesterol. Air putih panas kok. Karena dia nungguin makan ayam bakar. Iya, habis. Bukan? Ada. Buat yang ada di dekat dan sekitarnya yang mau sarapan, bisa take away, bisa mampir ke pagi-pagi di sini atau bisa delivery. Berhubung belum ada di Gojek, di Grab, di GoFood sama GrabFood, jadi bisa di ya, but soon bakalan masuk ke GrabFood dan GoFood. Oke, sekarang kita mau nyobain ini adalah the second recommended menu setelah si lontong sayur. Ini tuh ya ayam bakarnya, katanya enak banget. Waduh. Dan guys, porsinya tuh gede. Ayamnya. Nih, ya kelihatan kan ayamnya? Ini kayak bukan ayam deh. Ini kalkun. Ini ayamnya gede banget. Terus ada lalapannya. Nasi. Nasi pasti. Dan bawang goreng. Ini tomat. Tomat. Dan ketimun. Nah, abis makan lontong sayur supaya enggak kolesterolnya tinggi, makan ketimun. Dan sambelnya. Oke. Okay. Kira-kira aku masih sanggup ya makan. Ya. Jadi ya guys, ini tuh ayamnya mungkin di presto dulu ya. Tadi waktu mau ngangkat ayamnya langsung lepas karena saking lunaknya. Dan bukan ada penampakan lagi. Guys ya, penampakannya enak banget. Ya tuh ya. Bumbu ayam bakarnya tuh tebal. Kelihatan banget tebal dan meresap. Mari kita coba. Pakai tangan aja ya, biar lebih mantap. Mantap. Kita coba. Berapa ya harganya ya? Kita lihat
mantap jiwa. Oke guys, jadi sekarang kita udah kenyang nyobain tadi 4 menu. Menu yang pertama tadi ada seblak. Menu yang kedua kita makan ada nasi goreng. Menu ketiga ada lontong sayur. Dan menu yang terakhir adalah ayam bakar. Itu yang paling terenak. Paling terenak menurut kakak dan adek. Nah tadi tuh karena aku makan lontong sayurnya udah aku abisin, pada saat makan ayam bakar tuh aku udah kenyang banget. Terus sekarang kita mau kasih rating dari 4 menu yang udah kita makan dari pertama, tempat seblak. Makan warung panas. Okay. Pertama, seblak. Aku kasih ratingnya itu 7,5. Bukan berarti gak enak, tapi karena berhubung aku itu gak terlalu suka seblak. Tapi seblak yang ini itu karena tadi toppingnya banyak. Karena pertama kali aku ini yang kedua kali nyobain seblak. Yang pertama kali nyobain seblak itu cuman kerupuk doang dikasih telur, sayur sama sosis. Nah, tadi tuh seblaknya ada limpah. Nah, terus enaknya juga nih kerupuknya itu kerupuknya kayaknya udah dihancur-hancurin jadi enggak alot. Kemarin soalnya yang pertama kali makan seblak, kerupuknya tuh satu utuh gitu. Kayak cuman direndam terus langsung diolah dicampur pakai telur, sosis sama sayur. Tadi tuh kerupuknya juga tadi enak buat ditelen. Terus ada toppingnya ada kue tiaw. Tadi Kiera makan kue tiawnya. Terus ada makaroni, sosis, bakso, sayurnya tuh ada kol sama sawi, ada telur juga. Dan tadi sambelnya tuh pedes enak yang pedes nampol. Gitu. Jadi aku kasih 7,5. Buat seblaknya, tapi masih still recommended buat dicobain untuk para pecinta seblak. Kalau kakak? Aku sama kayak mami. Karena dia juga baru pertama kali makan seblak. Baru tadi dia nyobain namanya seblak tuh kayak apa. Tapi tuh enak. Ini tadi cuma makan kue tiawnya doang. Tadi tuh awalnya dia bilang, gak mau nyobain. Terus takut gak enak. Dia bilang, namanya juga lagi mukbang, harus nyobain semua. Menu yang kedua adalah nasi goreng. Nasi gorengnya aku kasih angka berapa kamu? Nasi goreng ada yang berapa? Angka 5. Angka 5. Padahal tadi dia makanin. Oke. Mami, dia aja dulu. Kamu berapa? Aku 10. Aku kasih angka 9. Aku 10. Kamu berapa nggak kelihatan? 100, Bu, dia. Nah, jadi tuh toppingnya banyak. Enggak pelit ngasih topping. Ada chicken karage. Chicken karagenya tuh enggak cuma yang 1-2 biji, tapi tadi kayaknya ada 10 lebih mungkin ya. Pokoknya enak deh. Gak dihitungin, soalnya tadi tuh emang porsinya banyak, kita gak ngabisin semua. Terus toppingnya banyak, sosis, bakso, pedesnya juga pas. Manisnya juga pas deh, kecap. Karena tadi requestnya gak terlalu pedes supaya ini bisa makan si Kera. Dan bumbunya mantap. Terus menu yang ketiga adalah apa tadi? Lontong sayur. Nah, kalau lontong sayurnya aku kasih angka 10. Kamu kasih angka berapa? 40. Kayak Kisten? 80. Kalau aku emang suka banget sama lontong sayur. 40. Lontong sayur. Juara. It's very very recommended. Menu yang harus dicobain di warung Pak. Yang terakhir adalah ayam bakar kecap. Ayam bakar kecap. Aku kasih angka 10. Aku kasih angka 100 lagi. 100. Yeah. Itu ya. Ini yang paling enak ya. Jadi yang recommended itu adalah si ayam bakar dan lontong sayur. Itu pokoknya dua-duanya enak, si lontong sayur sama si ayam bakarnya. Sebenarnya ada menu yang lain juga tuh, ada kue tiaw, ada juga menu ayam rica-rica. Cuma ayam rica-rica ini terkadang harus based on order, karena yang sering di order tuh lontong sayur sama
Ayam bakar. Oke, jadi buat yang mau tahu tentang si warung panas ini, aku kasih info jelasnya di description box ya. Ini ada Instagramnya juga di bawah. Dan ini oke, sampai ketemu on our next video. Bye. Sarangnya dari mami juga, sarangnya dari kakak. Dan selalu ingat, walaupun sekarang keadaannya sudah new normal, tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker setiap kali pergi dan cuci tangan, jaga kebersihannya, selalu sehat semua. Dah.